Yang ketiga, dana penyelenggaraan. Dana penyelenggaraan kegiatan lomba ini sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng tahun 2019 melalui dana hibah KONI Kabupaten Buleleng. Yang empat, hadiah total yang diperbutkan dalam lomba gerak jalan 45 km dewasa putra, baik untuk kategori pelajar perguruan tinggi dan SKPD umum tahun ini berjumlah 216 juta rupiah.